Sobat Nahara semuanya, jadi kita ada video segi-bidi toilet fanmade versi Deadline ya teman-teman ya. Jadi di sini terlihat suasananya lagi di pernikahan nih teman-teman, dan yang akan menikah adalah Hook Speakerman. Wow, kira-kira dia mau menikah sama siapa ya? Ada yang datang nih, TV Woman. Akankah dia menikah dengan TV Woman? Oh no, dia menikah dengan TV Woman teman-teman. Oh ternyata bukan teman-teman. Ternyata Hook Speakerman itu bukan yang menikah, dia adalah penghulunya teman-teman. Wah tapi ini tiba-tiba ada segi-bidi toilet nih yang gebukin nih. Komen di bawah nih teman-teman, menurut kalian siapa tadi yang menikah dengan TV Woman? Karena aku juga masih penasaran nih. Oke teman-teman, yang kedua masih dari Deadline, di mana di sini ada para kameramen yang lagi menyerang protected toilet. Wah, ternyata mereka langsung meninggoy dalam sekali semburan. Wow, siapa yang datang? Wow, oh my god, TV Woman versi Titan teman-teman. Wow, ini yang kita tunggu-tunggu. Wah, kapan ya kira-kira versi aslinya akan rilis? Karena TV Woman versi Titan ini pasti sangat kuat nih teman-teman. Wah, keren. Oke teman-teman, yang ketiga masih dari Deadline nih teman-teman ya. Siapa nih yang lagi bertarung nih? Rupanya ada Speakerman Titan. Wow, itu Speakerman Titan upgrade teman-teman. Dia lagi bertarung melawan Titan Cameraman upgrade. Wow, no, mantap sekali ya. Kekuatan dari Titan Cameraman upgrade ini memang tidak diragukan lagi teman-teman. Wow, wow, apa ini? Siapa yang datang teman-teman? Kayaknya ada yang datang nih. Siapa itu? Hah? Apakah itu Titan Camera Woman teman-teman? Komen teman-teman, kira-kira tadi itu adalah kepala Titan Camera Woman bukan teman-teman? Wah gimana nih teman-teman, kalau tadi beneran ada Titan TV Woman dan Titan Camera Woman, pasti akan semakin seru ya. Wah aku jadi gak sabar untuk menunggu rilisnya di YouTube Dafuk Boom yang asli teman-teman. Semoga saja benar-benar bisa rilis ya. Iya betul sekali TV Man, semoga saja beneran ada, karena akan sangat seru sekali. Video ini kalau kalian suka ya. Oke teman-teman, kali ini kita sekarang berada di in-game Garry's Mod dari Dot Clicks ya teman-teman ya. Iya betul sekali teman-teman, dimana di sini kita sedang berada di suatu desa. Ya, dan desa ini adalah desa tempat pertempuran Skibidi Toilet melawan kameramen ya. Iya, melawan bangsa kamera. Nah, jadi di sini kita udah spawn 3 Hook Speakerman. Iya, Hook Speakerman. Nah, kita juga punya karakter yang sangat unik nih teman-teman. Ini adalah karakter Speaker Woman. Iya, karakter ini juga belum ada di Dafuk Boom. Iya teman-teman, cuman kalau karakter ini bakalan rilis akan sangat keren sekali nih teman-teman. Karena yang versi Woman yang belum ada ini cuman yang speaker ya. Iya betul sekali, sudah ada TV Woman dan sudah ada Kamera Woman. Ya, akan sangat seru jika Speaker Woman sudah dikeluarkan juga. Tapi kira-kira kekuatannya seperti apa ya? Kalau Speaker Woman ini benar-benar rilis, wah mungkin dia bakalan punya suara speaker yang sangat nyaring kali ya. Iya teman-teman, woi, terus kita dikejar, ya ampun. Waduh teman-teman ya, ternyata mereka jahat nih, kita malah diserang. Ya, ternyata mereka jahat juga ya. Oke, baiklah, kita akan spawn lagi ya Speaker Woman. Kita akan mencari tempatnya dulu yang tepat, nah di sini. Oke, inilah Speaker Woman. Ya, penampilannya seperti ini teman-teman. Oke, kita akan buat banyak ya teman-teman ya. Oh, mantap sekali. Nah, kalau Speaker Woman ini mengejarku gimana nih? Waduh. No, no, mereka mengejarku teman-teman. Wow, tidak. Awas, awas, hati-hati. Ya, kena lagi nih teman-teman ya. Oke, baiklah. Teman-teman, kalau Speaker Woman itu menikah dengan Hook Speakerman,
anaknya akan jadi seperti apa ya? Apakah akan menjadi lebih kuat, teman-teman? Yo, kali ini ada speaker woman yang tersangkut di pagar. Waduh, bagaimana dia bisa tersangkut di pagar seperti itu? Kita sudah meloloskan dia, teman-teman. Jadi untuk meloloskannya itu cukup dipukul saja di bagian pantatnya ya, dan dia akan lolos. Mantap, lucu sekali. Iya, oke. Dan kayaknya si speaker woman ini jatuh cinta nih sama speaker man ya. Oh ya, betul sekali. Ya, mereka berdua pasti akan menikah. Iya, teman-teman. Kita nanti akan biarkan speaker man yang akan meloloskan para speaker woman ini dari jebakan pagar ya, teman-teman. Iya. Oke, baiklah. Yuk, speaker man, kamu harus meloloskan mereka dari jebakan pagar. Karena itu adalah pacarmu. Wow, dideketin saja langsung lolos nih. Iya nih, kekuatan dari... Yuk, speakerman ini benar-benar mantap ya. Iya, kekuatan cinta maksudnya. Iya, betul sekali. Wow, mau dipeluk tuh kayaknya tuh. Iya. Oke, baiklah teman-teman, lihatlah. Pacarnya ada 6 nih. Iya nih, si Yuk Speakerman ada punya 6 pacar nih. Iya, waduh banyak sekali ya. Iya, banyak banget. Waduh, tapi gimana kalau mereka melawan Segibidi Toilet? Kira-kira kayak apa ya kalau mereka bekerja sama melawan Segibidi Toilet? Pasti akan sangat seru. Oke, baiklah. Nanti kita akan mencoba untuk melihat kerja sama mereka melawan Segibidi Toilet. Iya, betul sekali. Kita sudah punya banyak speaker woman di sini ya. Iya, ada banyak speaker woman. Yeay! Oh, mantap. Kita dikelilingi oleh para speaker woman. Wow, speaker woman besar sekali ternyata dia ya. Iya, dia itu karakter yang cukup besar karena yang cowok pun juga besar kan, si Hugh Speakerman. Oh, ya betul sekali. Yo, lihatlah, mereka berjoget-joget kayak gitu nih. Waduh, kamu jangan liatin pantatnya mulu dong. Iya, maafin. Baiklah, ayo kita akan buat di sini Skibidi Toilet ya. Apa ini yang akan kita buat? Ini aja ya. Oke, baiklah. Wow, Skibidi Toilet dengan kacamata. Wah, ditimpuk dan dikeroyok. Langsung meninggoy. Iyalah, cuma satu gitu Skibidi Toiletnya. Iya, kita akan buat banyak juga. Jadi kita akan melihat war para speaker woman ini melawan Skibidi Toilet. Yo, jumlahnya mungkin hampir sama. Enggak, itu masih banyak kan speaker woman-nya. Iya, tapi yang lain belum mulai menyerang tuh. Waduh, gimana nih? Para speaker woman-nya beberapa bertumbangan kayak gitu nih. Wah, waduh, kayaknya masih hebatan kameramen pelajar nih. Kameramen pelajar bisa mengalahkan mereka semua sendirian harusnya. Ya, betul juga ya. Yuk, biar dibantu sama Yuk Speakerman. Oke. Langsung habis meninggoy dihajar sama Yuk Speakerman. Wow. Hey Speaker Woman, kenapa kamu kalah Speaker Woman? Kenapa kamu kalah Speaker Woman? Hah? Iya nih. Kalian gimana sih? Kalian jangan lemah-lemah. Iya nih. Kalian jangan lemah lembut seperti itu. Yah, meninggoy semua nih, teman-teman. Wah, kasihan sekali tuh. Speaker woman. Hey, bangun kamu. Bangun. Ya, dia gak mau bangun nih. Gimana nih, TV woman? Dia gak mau bangun. Ya, namanya sudah meninggoy. Kamu mending buat lagi aja deh. Daripada kamu bangunin mereka, gak mungkin bisa bangun. Ya udah deh, ayo kita buat lagi di sini ya. Baiklah. Wow, mana ini? Hey, mana tadi? Ini dia. Oke, baiklah. Aku mencari yang ini, teman-teman, yang tersangkut di pagar. Wah, kita sudah punya banyak speaker woman yang tersangkut di pagar. Waduh, ada Skibidi Toilet. Gimana ini? Tolong. Ya ampun, kasihan banget mereka. Hei, kasihan sekali mereka. Ayo kita bebasin mereka satu persatu biar bisa melawan Skibidi Toiletnya ya. Yo, mereka bebas dan berhasil mengalahkan Skibidi Toilet itu, TV Woman. Yoi, ternyata mereka berhasil. Yeay, mantul. Oke, baiklah. Oh, sekarang apa lagi nih? Aku akan membunuh mereka dengan ini.
dengan petasan. Nah, ternyata mereka nggak meninggal, teman-teman. Oke, sekarang mereka akan melawan. Langsung loncat semuanya. Aduh, kayaknya kalah mereka. Iya nih, kalah nih. Yuk, loncat-loncat. Bum-bum-bum. Ya ampun. Langsung meninggal. Iya, langsung meninggal saja. Oke, dibantu oleh Titan nih. Titan Speakerman. Wah, kayaknya si Titan Speakerman ini juga bakalan jatuh cinta sama Speaker Woman nih. Bisa jadi, bisa jadi. Kita akan mencoba mengetes kekuatan cinta mereka ya. Oke, apakah dia juga jatuh cintong nih? Yuk, ada Speaker Woman di sini. Ya, anggap saja ini adalah pacarnya si Titan Speakerman. Waduh, berarti yang bisa nyembuhin si Titan Speakerman dari parasit adalah Speaker Woman ya? Iya, bisa jadi. Karena kan dia adalah pacarnya nih. Ya. Oke, baiklah. Yo, lihatlah mereka jatuh cintong, teman-teman ya. Yuh, pacarnya banyak banget nih. Oke, kita akan berbesar. Nah, yo, ukurannya sudah sama nih. Lihat, mereka berdampingan dan mereka akan menikah. Ya, ayo kita nikahkan mereka. Iya, aku akan menikahkan mereka berdua, teman-teman. Ada Speaker Woman dan juga Titan Speakerman. Yuhuhuhu. Dan ternyata pernikahan mereka diganggu oleh bulldozer toilet. Waduh, gawat, Jaswat. Iya, gawat sekali nih. Ada protektor toilet juga. Wah, no. Wah, kayaknya mereka harus melawan security toilet dulu sebelum menikah nih. Iya nih, wah, mana banyak banget lagi security toiletnya. Karena kekuatan dari Titan Speakerman yang sangat kuat, aku yakin pasti dia bisa mengalahkan para security toilet itu. Oke, baiklah, kita lihat saja. Nah, kita yang meninggal ini. Yuk, kita akan melanjutkan pertandingannya. Mana tadi pertarungannya? Di sebelah mana tadi? TV Woman, kita meninggal dan kehilangan lokasi pertempurannya. Wah, apakah pertempurannya sudah selesai? Belum, TV Woman. No, apakah Speaker Woman meninggal, teman-teman? Ya ampun, sedih sekali nih si Titan Speakerman. Wah, pacarnya meninggal, teman-teman. Aduh, kasihan banget. Oke, teman-teman semuanya, kalau gitu sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan see you on the next video.